Thanks. Bye. Bye-bye. Lagi jalan-jalan tau. Jom kita pergi kerja. Assalamualaikum. Aduh, panas buntutku. Cantiknya view. Kawan cinta saya offer kerja. Tapi cinta cakap tak boleh sebab kita pun nak balik Sabah kan. Lagipun mandi kata tak payah kerja, tak payahlah kerja. Betul tak? Rezeki datang cari kita kan. Alhamdulillah. Bos, ni dulu lagi saya dah sampai bos. Tak lagi sebelumnya sampai.
dalam kereta tu pukul 5, tunggu Has Penara balik. Jadi hari ni sebenarnya saya tak cukup tidur. Tapi tak apa, petang-petang kan dah free, kita tidur. Hari ni Rara bawa korang ikut Rara, ikut suami Rara kerja hari ni. Husband Rara ada penghantaran dekat Melaka. Jadi marilah kita round-round mana-mana tempat yang boleh Rara bawa korang round. Hari ni order satu tempat je, jadi lepas hantar order ni bolehlah kita memetau. Orang Melaka cakap memetau tu maksudnya jalan-jalan, pusing-pusing. Memetau ataupun pusing-pusing. Saya dengar tu. Rara sebenarnya tak kering lagi. Dari sikit-sikit Rara ikat je macam ni. Sebenarnya Rara nak lepas rambut ni. Dia kering, antara kering dengan tidak. Sebab tadi Rara sikat rambut dekat depan kipas, jadi main ikat je. Tak apa, kalau saya sikat. Eh, saya ada bawa sikat. Boleh sikat rambut. Goyang-goyang ni lori ni. Saya duduk kat dalam lori ni. Korang nampak tak? Bergoyang-goyang. Shaking. Bayar. Sini kerja sudah berapa lama bayar? Saya jadi mandu. Okay, kerja dah siap. Kerja dah siap, kita jom pergi cari makan. Saya pun tak tahu nak makan apa lah manja. Tak tahu bahagian depan ke bahagian belakang ni Maidin terbakar. Maidin dah MTC. Inilah kita pergi breakfast cottage. Breakfast cottage. Cantik ni kapet. Tika getah ya? Haa. Kalau Maidin nak cari tika getah, Maidin cari yang tebal sikit tau. Yelah, yang tebal. Maidin beli kat kawan Maidin lah ya? Kalau jual. Ingat ada semua. Dan semua. Ibu.
pun daripada bos. Terus dalam perjalanan balik rumah, dia nyanyi lagu balik kampung pun je. Balik kampung, balik kampung. Jasko kan yang? Jasko ya, sama. Dia tu pada Leon kan namanya kan? Hari tu kan namanya je. Dulu saya dengan Jasko. Jadi Jasko yang pertama dekat Melaka. Dulu punya Jasko. Kenyang? Manja pernah tidur Jasko? Kadang-kadang lagi jaga kerong. Jaga bagian jajan-jajan. Kenyang? Kerong kenyang? Ya. Dia fill dengan kurang depan. Dalam pun dia fill. Insurans ni pun tak boleh cover dari insurans tau. Ya. Cepat dari kita. Cepat dari depan. Lepas tu saya dah tak tahan mengantuk. Sekarang Naira singgah bagi beli nasi ayam. Tak jauh pun. Dekat je dengan rumah. Baiklah guys, mungkin lepas ni sampai di sini saja video Rara pada hari ini. Rara lupa dah tarikh. Hari ni 2 hari bulan 2 ke? Itu. Ya benar. Hari ni 2 hari bulan 2 2024. Baik. Eh, tak turun lah sebenarnya yang pergi beli nasi ayam. Nasi ayam kemas yang biasa Rara beli. Tak jauh pun dari rumah. Tu. Habis, tak ada rezeki. Habis ke? Adalah. Ada. Bibi ni. Sebab Rara nampak budak kedai tu dia letak papan Grab dekat depan kedai. Nasi habis. Wah, ini husband Rara datang kat lori ni nak beritahu nasi dah habis lah. Rupanya dia ambil dia punya pot. Kesian Rara tengok yang budak rider tu accident tadi yang Rara tunjuk tu. Dia jatuh tercarap dekat tepi jalan. Mana panas ni. Macam mana kan, dalam mencari rezeki kita tak tahu malang tu akan sampai bila. Semoga kita semua dilindungi dan dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Alhamdulillah ada rezeki saya makan nasi ayam hari ni. Nampak laki saya tengah duduk. Apa pun tulis-tulis nasi habis. Maaf, nasi habis. Nampak tak baby saya tengah tunggu nasi. Nasib baik ada rezeki saya hari ni. Besar lagi tulisan dia. Dia tulis, papan tu jatuh. Aduh. Tak dapat tengok laki saya naikkan papan tu balik. Rajinnya suami saya. Nasib baik ada rezeki dia hari ni. Rara ingat nak masak sayur pucuk ubi hari ni. Mungkin petang kot kalau husband Rara balik lambat.
tengah-tengah hari ni Mak Rara puasa. Jadi kita orang makan nasi ayam je. Nasi ayam ni pun tak adalah mahal sangat. Nama nasi ayam ni Nasi Ayam Gemas Mustafa. Dekat-dekat Rara. Eh, terbuka pula dashboard ni. Dekat-dekat. Ah, tu. Yang boleh lalu. Jadi saya cakap apa lah? Lupa lah. Pada esok ni tiba-tiba terbuka pula. Terima kasih sayang. Hey, kita dah dapat apa yang kita nak. Jom kita balik. Dekat Taman Bukit Serindi. Kopi 434. Hey, dah sampai rumah. Ni Cina. Comel Cina. Tekan dulu. Kak Mia, saya baru balik dari Johor Bahru.